Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menyatukan keterangan tabel dengan halaman selanjutnya seperti ini. Jadi kalian tidak usah membuat secara manual. Dan di sini di Microsoft Word ini bisa tersedia otomatis. Nah, terus caranya gimana Kak? Langsung saja ke caranya. Nah, pertama silakan kalian siapkan tabelnya terlebih dahulu yang benar-benar sudah ada isinya seperti ini nih. Nah, sudah ada isinya nih ya. Nah, setelah itu selanjutnya silakan kalian blok bagian keterangan, keterangan pada tabel. Nah, jika sudah, kalian pilih menu layout. Nah, di layout ini di sini ada repeat header row. Nah, kalian klik saja ini. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Mudah kan? Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.